baitun fil jannah. Maknanya rumah yang disedia di dalam syurga. Untuk siapa tu? Untuk orang yang sentiasa buat kebaikan, kebajikan, akhlak mulia, baik sopan santun dia dan sebagainya. Jadi hadis yang pertama kita pergi mengikut masa dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' 1472. Maksudnya sesiapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan bina sebuah rumah besar, iaitu mahligai, istana besar di dalam syurga. Baca 10 kali qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masuk di dalam satu tajuk, pagi hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan Jamadil Awal tahun 1444 Hijrah, dan minggu yang kedua juga di dalam bulan 12 tahun 2022. Hadis yang kita baca pada hari ini bukan dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, tapi sebagai hadis-hadis sahih yang dipilih dalam tajuknya baitun fil jannah. Maknanya rumah yang disedia di dalam syurga. Untuk siapa tu? Untuk orang yang sentiasa buat kebaikan, kebajikan, akhlak mulia, baik sopan santun dia dan sebagainya. Jadi hadis yang pertama kita pergi mengikut masa dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' 1472. Maksudnya sesiapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan bina sebuah rumah besar, iaitu mahligai, istana besar di dalam syurga. Baca 10 kali qul huwallahu ahad. Yang keduanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah." Hadis ni ada di dalam Sahihut Targhib nomor 505. Sesiapa yang penuh tempat kosong, maknanya jangan ada tempat kosong di waktu semaya utama sekali. Lepas tu di dalam majlis-majlis yang adanya perjumpaan yang orang begitu ramai, ada lagi tempat kosong, tempat boleh orang duduk, maka kita pakat kesok-kesok-kesok masuk-masuk-masuk-masuk-masuk, rapat-rapat. Nah, supaya orang yang tak ada tempat duduk, kita pun bui peluai kepada mereka boleh duduk. Dia pun boleh duduk. Nabi katanya Allah Ta'ala akan angkatnya satu darajat. Wallahu a'lam, kita tak tahu darajat banyak mana kepada orang yang bui peluai kepada orang boleh duduk ataupun boleh khawruam bersama. Wa bana lahu baitan fil jannah. Dan balasnya bagi orang yang murah hati saat ni, bui orang boleh duduk, maka dia, Allah Ta'ala akan bina kepada dia istana besar, rumah di dalam syurga. Hadis yang ketiga, hubungi dengan fadilat ataupun kelebihan bina masjid.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau ka mifhati qitatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah." Hadis dikeluarkan, hadis ada di dalam Sahihul Jami' 1128. Maksudnya sesiapa yang bina sebuah masjid kerana Allah, walaupun besar sarai burung. Sarai burung ni bukan sarai hok buat dengan buluh dengan kayu dak. Walaupun sarai burung hok burung gi buat sendiri tu. Kecil. Maknanya siapa-siapa misuan ada saham dalam bina masjid walaupun 10 kok 20 kok. Ha tu gambar katanya walaupun besar serupa dengan sarai burung. Orang tu buat masjid. Ataupun kecil pada tu lagi. Nascaya Allah akan bina sebuah mahligai kepada dia di dalam syurga nanti. Alhamdulillah. Nah, kita pun we ada saham belaka ni. Kalau dia orang royak katanya nak beli tapak masjid misalnya. Beli tapak tanah untuk buat masjid. Ataupun untuk apa-apa ha-ha masjid. Maka kita pun we ada suan dari dalam ha ni. Jangan lupa dan jangan kita nak pelat ataupun lupuk dalam ha ni. Hadis yang keempat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallad duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah." Hadis ni hadis sahih, hadis hasan, ada di dalam Sahihul Jami' 1340. Maksudnya sesiapa yang solat duha 4 rakaat, wak dua, lepas tu dua, dan semaya sunat sebelum zuhur, maknanya lepas pada orang ber, belum pada qomat, 4 rakaat juga, dua, lepas tu dua, bunyalahu fil bunyalahu baitun fil jannah, dibina mahligai yang besar di dalam syurga kepadanya. Alhamdulillah. Nah, kita hidup seumur semaya duha dan semaya sunat sebelum semaya zuhur dua-dua rakaat. Hadis yang kelima. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan," sesiapa yang ziarah orang sakit, "aw zara akhan fil Islam," ataupun ziarah saudara dia dalam Islam. Maknanya buat tu kerana Allah lah. Sama ada ziarah orang sakit, ziarah saudara. Nah, "nadahu munadin," malaikat akan seru panggil dia. "Antibta wa taba mamsyaka," malaikat akan seru orang tu panggil, "hai ceng kau di," katanya, "mung adalah molek baik dan usaha mung pun adalah usaha yang dipuji ataupun diterima oleh Allah. "Wa tabawwa'ta minal jannati manzila," dan mung sudah pun tepuh ataupun cong tepat untuk nak pergi ke syurga. Ni orang yang ziarah orang sakit dan ziarah saudara-saudara dia, sama ada waris ke, saing dia ke, orang yang dia hormat, guru dan sebagainya, semua tu adalah dikira sebagai apa? Baik belaka. Alhamdulillah. Hadis ni hadis hasan, ada di dalam Sahihul Jami' 1387. Seterusnya, saya ambil hak pandak-pandak hadis yang kena ni panggil. Saya pergi yang ketujuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin tawadda'a fa asbagha al-wudu' ثم صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' 5736. Maksudnya mana-mana orang Islam, hamba Islam, abdin muslim artinya orang Islam lah. Orang Islam mana-mana ambil ismaya, lepas tu dia meratakan air dengan sempurna di anggota ambil ismaya saat ni. Maknanya
dia ambil air semaya sempurna molek. Lepas pada tu dia semaya pula setiap hari semaya sunat, bukan semaya fardu ni, semaya sunat dia periduk sungguh. Cukupnya 12 rakaat. Semaya apa eh? Sunat rawatib. Ni kalau dia nak bila tak? Bila aku jadi cukup lalu. Belum subuh 2 rakaat. Belum zuhur 4 rakaat. Jadi ni dah. Nah. Lepas zuhur 2 rakaat. Jadi 8. Lepas maghrib 2 rakaat jadi 10. Dan lepas isya 2 rakaat jadi 12. Ni hak Nabi amal sokmo. Ulama pakat sepakat katanya ni adalah sunat muakkadah. Sunat yang Nabi jarang nak tinggal. Sehari-hari 12 rakaat. Lepas tu kalaulah kita nak buat juga seperti mana hak Nabi buat tapi bukan sokmo nanak hari, iaitunya belum asar ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat belum asar, belum maghrib 2 rakaat, belum isyak 2 rakaat. Jangan peling dah saya duk royak belum tu maknanya lepas ada bel belaka tu, lepas ada bel kita kau kita nak semaya fardu tu dia panggil belum wak zuhur, belum asar, belum ngorik. Yang hidup peha katanya ah belum orang bear apa dak yang hidup paling nah gitulah. Jadi Allah Taala akan bina rumah mahligai besar bagi orang yang ambil ismaya sempurna dan semaya cukupnya sehari-hari 12 rakaat semaya sunat. Alhamdulillah. Yang kelapai hak ni kita masuk dah masuk nak sokmo ni. Sebagai akhir untuk hadis pagi hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq." Siapa masuk kedai? Kedai di sini tempat jual, tak ada kira nak besar ke nak kecil ke kedai ke apa. Faqal, maka orang itu dia sebut. Sepatutnya kena ingat belakang ni dah. Sebab kita pergi kedai sokmo nak hari. Orang itu yang sebutnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sekat tu tapi boleh jadi ada ton hak setengah hak duk tengah tu boleh jadi kita tak ingat mana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Hak tu kita dah ingat semua. Tambah sikit lagi wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. Allah sentiasa hidup tidak mati dan kebaikan semua kebaikan ada pada tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang kuasa dalam semua hal, tiap-tiap perkara. Nabi royak katanya siapa yang baca hak ni ketika dia masuk dalam kedai, masuk dalam nak, kataballahu lahu alfa alfa hasanah, maka orang ni Allah Ta'ala beri pahala kebaikan kepada dia ribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfa alfa sayyi'ah, dan Allah apuh dosa dia, dosa kecil-kecil dia ribu-ribu kejahatan kesalahan. Wa rafa'a lahu alfa alfa darajah, Allah angkat kepada orang ni ribu-ribu darajah. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bina sebuah mahligai kepada dia di dalam syurga. Tengok ni, duduk di kita tahu dengan tak tahu. Lepas tu buat tahu pak amal kau tak amal. Lepas kita masuk nak masuk kedai ni boleh katakan selaris. Kalau tak baca pasal rugi dah. Nampak kena tepek dalam kedai. Nak. Ha tu orang Islam masuk kedai bila baca doa ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin katanya kalau siapa ule baca dah lama-lama ya ingat sendiri. Ha tu nak we kita baca ya. Ha ni hadis ni ada di dalam Sahih Al-Jami' muka itu hadis yang ke 9231. Semua yang saya baca saat ni adalah hadis sahih belaka kecuali satu yang hadis iaitu nya hadis hasan. Ha itulah lebih kurang untuk pagi hari ni. Nah, insya-Allah kita apabila boleh dengar hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan Allah Taala akan beri nur cahaya dan beri kebaikan dalam kehidupan kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.